Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor bersama saya tentunya Haris, Agung Haris Setiawan, yang akan mengundang expert di bidang ekspor. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri juga. Langsung juga kita undang pelaku-pelakunya supaya bisa memberikan informasi kepada kita dan utamanya memberikan motivasi kepada kita semua bahwa ekspor itu menjadi suatu keharusan saat ini dan semua orang, semua pihak bisa melakukan ekspor. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita berhasil mengundang salah satu eksportir muda yang cukup viral nih beberapa bulan belakangan ini. Jadi, kita mengundang Mbak Sadaria dari Polewali Mandar, kalau nggak salah nih. Selamat pagi Mbak Sadaria, apa kabar? Selamat pagi Pak Haris. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita nih Mbak Sadaria. Jadi ini obrolan-obrolan santai karena kita ingin mendapatkan motivasi, utamanya motivasi kepada kita semua bahwa ternyata semua orang itu bisa ekspor loh, gitu loh. Jadi ini kita mencoba mengangkat Mbak Sadaria di sini tuh pengen tahu nih ceritanya kok bisa melakukan ekspor, karena tema podcast kita pada pagi hari ini adalah kisah sukses ekspor sapu lidi ke luar negeri. Nah ini menarik, sapu lidi diekspor ke luar negeri. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Mbak Sadaria, saya izin ini ada cuplikan berita tentang Mbak Sadaria yang kami dapatkan dari salah satu stasiun televisi. Kita putar dulu, Mbak Sadaria. Siap, Pak. Saya untuk bagaimana generasi-generasi muda dan membentuk sadaria-sadaria yang baru lagi. Nah, mudah-mudahan kalau di Polewali Mandar mau maju ini 10 saja anak yang kayak begini sejahtera lah sudah di masyarakat Polewali Mandar. Saya berharap pengiriman yang kedua ini ya bisa lebih ditingkatkan lagi ke depan. Kalau sekarang hanya mengirim 25 ton, mudah-mudahan bisa di
lebih ditingkatkan lagi, karena ini Adik Sadaria ini baru bergerak di sekitar Luyo. Kalau dia sudah masuk Kapang Barat, terus masuk di Ketumbangan, Ketumbangan Lemo, itu semua itu sentra kelapa semua itu. Masuk di Limboro, itu tempat-tempat kelapa semua itu. Kalau ini sudah bisa dia bagi tugas kepada semua teman-temannya, saya kira dia pasti, saya yakin, dalam perbulan dia bisa kirim 5 kontainer kalau ini dimaksimalkan. Lebih lanjut, Bupati mendorong pelaku usaha dapat berbuat dimulai dari rumahan, menciptakan sesuatu untuk menambah taraf perekonomian keluarga yang melibatkan masyarakat desa, di mana pemerintah dapat memfasilitasi usaha rakyat. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Oke, Mbak Sadaria, ini saya sebetulnya takjub ya, mungkin amazed apa namanya melihat kisah suksesnya Mbak Sadaria ini. Jadi dari Polewali Mandar itu salah satu kabupaten yang ya sangat jauh lah dari Jakarta, itu sangat jauh, ternyata bisa melakukan ekspor. Kita pengen tahu ceritanya dari Mbak Sadaria itu. Itu acaranya kan cukup besar tuh, diundang Pak Gubernur, diundang Pak Bupati, ketemu Pak Bupati, kemudian pejabat-pejabat lainnya, itu tentu membanggakan ya buat Mbak Sadaria ya. Jadi kita pengen mendengarkan ceritanya Mbak Sadaria, bisa sampai seperti itu bagaimana, dan yang diekspor ini kan suatu produk yang umum nih, semua orang ada, apalagi di mungkin di Kabupaten Polewali Mandar itu juga cukup banyak. Mungkin Mbak Sadaria bisa cerita mengenai Mbak Sadaria dulu nih, aslinya dari mana, terus kemudian mulai mengenal ekspor itu sejak kapan nih Mbak Sadaria? Iya, baik Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Sadaria, saya dari perusahaan Tipico Komandan Indonesia. Jadi awal mulai ekspor itu Pak, saya lihat YouTube-nya Bapak. Waduh. Ekspor. Ini beneran ini Mbak Sadaria? Iya Pak. Oke. Menarik ini. Makanya saya pengen dengar langsung nih dari Mbak Sadaria nih. Ya. Dari awal saya katakan kepada teman-teman, sama om-om, ibu-ibu yang tanya, kenapa bisa ekspor? Ya saya jawab dari YouTube Pak. Kebetulan kita sementara all shop terus menjual menjual minuman Pak. Nah kita bosan, saya tidak puas dengan hal itu. Jadi kita cari sesuatu yang lebih meluas lagi untuk bisa kontribusi. Karena jujur Pak, dari SD, dari SMP itu saya sudah niat Pak untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena melihat desanya kita, daerahnya kita itu sangat kurang untuk pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan itu ibu-ibu Pak, 5.000 sampai 10.000 itu per bulan atau per hari dia bisa dapatkan. Jadi pekerjaannya rata-rata kalau di daerahnya tempat Mbak Sadaria nih? Rata-rata di sini petani Pak. Cuman kalau di sini petani, ya kan mereka susah Pak untuk mereka susah berkembang, karena kan kalau mereka bertani, bercocok tanam, itu enggak bisa ada hasil langsung Pak. Beda dengan kita yang di luar kota mungkin bekerja sama perusahaan lain, terus gajian, dan bisa langsung makan dan terjamin. Kalau di desa kami, di daerah ini Pak, rata-rata yang bekerja kemiri, ikut melakukan penggajian kemiri, tapi itu enggak langsung tergaji Pak. Mungkin tunggu pengusaha itu menimbang dan lain-lain. Ataupun kalau bertani, bercocok tanam, itu enggak langsung ada hasilnya, Pak. Menunggu beberapa bulan lagi, jadi susah untuk memutarkan roda ekonomi. Nah, terus tadi kan Mbak Sadaria sampaikan biasanya jualan online ya, produk-produk makanan minuman ya, semula ya? Awalnya all shop, Pak. Pas corona, kita dirumahkan, kita kan masih mahasiswa, Pak. Ikut online shop, oke. Perusahaan berarti sebelumnya ikut bekerja ya sebelumnya ya? Belum Pak, awalnya cuman sampingan. Tapi awalnya itu kuliah, terus kita corona, jadi kita kuliah pulang ke kampus. Jurusannya apa Mbak Sadaria ya? Manajemen Pak. Oh manajemen, oke. Jadi sudah ada basic-basic mengenai perdagangan, sudah paham ya sebetulnya ya? Iya, tapi kalau ekspor Sudah dipelajari juga di kuliah mengenai ekspor itu? Atau benar-benar dari YouTube? Ya, benar-benar dari YouTube, Pak. Jadi sekilas mungkin karena FYP begitu, Pak. Jadi kalau enggak FYP mungkin enggak dilihat. Karena kalau untuk cari kan
kita awam Pak soal ekspor itu, kayak pikirannya kami kayak anak muda itu dikerjakan oleh orang-orang dewasa, bukan kayak anak muda kayak gitu-gitu Pak. Oke. Terus ketemu produknya sapu lidi itu bagaimana Mbak Sadaria? Itu Pak, sapu lidi gitu loh, kenapa nggak produk yang lain? Iya Pak, jadi awalnya itu kita ada pembeli Pak dari Baghdad. Nah, kebetulan dia mau sebelum sampai ke pembeli, kok bisa nyampe ke situ, prosesnya bagaimana tuh Mbak Sadaria? Apakah proses online atau bagaimana cari buyernya itu tadi? Nah, jadi setelah kita lihat YouTube, kita kan sudah kayak enak nih, begitu Pak, kayak tergiur gitu. Kan awalnya begitu sama Pak, normal. Nah, tergiur, kemudian ikut kelas. Nah, kami setahunya kami itu yang Sadaria juga Pak, kalau ikut kelas yang berbayar itu ya pasti ilmunya daging ya Pak. Betul. Ya begitu, setelah kita ikut kelas ya kami mendalami lagi, tapi bedanya kami mungkin sama teman-teman yang lain ya langsung action Pak, enggak tunggu nanti itu. Berarti jadi, memang harus belajar ya, tetap belajar ya itu tadi ya. Iya, karena kalau untuk gratisan ya pasti beda dengan yang berbayar. Oke, ada niatnya di situ, tetapi dimulai dari minatnya itu tadi dari YouTube, ya kan, dari YouTube yang gratisan itu mungkin walaupun memang belum terlalu mendalam, karena kan memang pendampingannya kan kurang ya, tetapi bisa mendapatkan informasi-informasi awal itu kan dari YouTube ya, betul ya? Iya. Tertarik dulu Pak. Tertarik karena kalau nggak tertarik kan nggak ditahu Pak. Tapi saya mau ngomongin tertarik tuh. Tadi saya masih penasaran. Betul ya, katanya dapat informasi pertama dari channel saya tuh. Iya betul Pak. Itu mulai dari awal tentang ekspor, kemudian kami ikut kelas. Ya maaf Pak, kita ikut kelas itu kak masih bingung tentang perhitungan FOB, CNF. Nah saya kembali lagi ke channelnya Bapak. Pokoknya kita akan kembali ke beberapa informasi untuk bisa mantap Pak. Karena awal-awal walaupun saya ikut kelas itu untuk pembuatan sales kontrak itu belum belum lancar Pak. Jadi pokoknya kami berusaha biar enggak biar mengurangi kesalahan apalagi masih invoice dan lain-lain. Ya, jadi memang dilakukan riset dulu, belajar dulu mengenai istilah-istilah ekspor supaya tentu aja enggak ada kesalahan ya, tadi kan disampaikan Mbak Sadaria. Nah, terus ya, akhirnya ketemu produknya nih. Sapu lidi, apakah memang di situ banyak sapu lidi atau tadi iseng-iseng aja nih nawarin sapu lidi gitu? Awal-awalnya nggak iseng-iseng juga Pak, tapi nggak niat juga. jadi awal-awal kita ke kampung lihat-lihat potensi di sini, itu memang sapu lidi di sini tuh cukup nggak laku Pak. Mungkin cuma dijual di pasaran. Nah, tapi kita nggak ada pembeli begitu Pak, jadi kita nggak kerjakan sapu lidi. Kita main arang, kelapa, tapi kita enggak dapat bayar kelapa, malah bayar sapu lidi yang menelpon kami lewat WA. Jadi bayar itu yang datang duluan, Pak. Di website kami itu belum ada sapu lidi, kayak produk sapu lidi, cuma ada kelapa dan itu, coco fiber. Oke, jadi awalnya malah bukan sapu lidi ya yang ditawarkan ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, awalnya ada di website ya berarti ya, mulai ada websitenya, kemudian akhirnya buyer dari luar itu kontak ke Mbak Sadaria, ternyata yang ditanya malah bukan produk yang ada di websitenya. Ada di website. Ada di website juga. Oke. Tetapi awalnya kan bukan menawarkan di situ ya, lebih menawarkan produk yang lain ya. Iya Pak, betul Pak. Siap. Nah ini terus akhirnya ketemu produk sapu lidi. Nah itu beda nggak nih spesifikasinya antara sapu lidi yang di kita di Indonesia atau mungkin malah di kabupatennya tempat atau wilayahnya Mbak Sadaria sama yang dijual, ada perbedaannya nggak tuh Mbak Sadaria? Jadi kalau yang biasanya Pak, kan kalau khususnya di Pulau Alimandar itu sapu lidinya dipotong ujungnya Pak untuk memang dijadikan sapu, yang dijual di pasar-pasar itu dipotong ujungnya. Nah kalau kami yang ekspor itu kami nggak potong ujungnya Pak, disarankan dan kemungkinan kayak diwajibkan Pak, soalnya buyer itu merequest semakin panjang semakin bagus. Jadi Pak, dipotong ujungnya. Berarti hampir sama ya sebetulnya ya, cuman masalah pemotongan itu aja ya? Iya Pak, hampir sama dan nggak boleh hitam Pak, gitu. Kayak berjamur.
Oke, ya. Hampir sama, tetapi memang perlu ada penyesuaian spesifikasi yang dibutuhkan buyer. Tentunya saya rasa juga kalau di Indonesia atau di negara kita mungkin yang seadanya aja laku, tetapi mereka kan ingin dijual lagi, otomatis ya tadi disampaikan, pengen lebih bersih, jangan kelihatan hitam. Nah, itu salah satu hal yang memang harus diperhatikan. Nah, mungkin selanjutnya nih Mbak Sadaria, ya, kalau terkait harga, tadi kalau jualan yang di lokal sama yang diekspor nih, bedanya apa nih untuk yang sapu lidi nih Mbak Sadaria ya, nih? Ya, bedanya harga Pak, yang kedua kuantiti. Jauh nggak harganya? Perbandingannya. Kalau di Sulawesi nggak mungkin nggak terlalu Pak. Tapi kalau kami yang memproduksi sendiri ya lumayan jauh. Karena kan Pak, apalagi kalau kurs bagus Pak, itu jauh sekali. Betul, betul. Pegangannya udah dolar terus nih kelihatannya nih Mbak Sadaria nih. Iya Pak. Oke. Saat ini ada berapa pegawainya? Laki-laki 9. Perempuan 7 Pak, kalau yang di gudang. Kalau yang mitra-mitra di atas 50 orang Pak. Oke, ini berarti sudah jauh lebih besar dibandingkan yang di video tadi ya, atau di berita tadi ya. Jadi kalau nggak salah ini disampaikan baru 4 tuh Mbak Sadaria. Iya Pak, betul Pak. Oh, nah ini boleh cerita nih, bisa akhirnya apa namanya mengajak 4 orang itu tadi mungkin dari mana saja, terus akhirnya kan tentunya menambah taraf hidup mereka ya. Ini tentunya kebanggaan tersendiri juga bagi Mbak Sadaria nih. Itu ya, dari mana aja nih dapat orang-orangnya ini? Kalau yang 4 orang ini memang semua teman organisasi Pak. Jadi kita pas tidak ada kerjaan di rumah, bosan dengan aktivitas di rumah kan pandemi Pak. Jadi saya telepon teman-teman satu per satu, 4 orang. Awalnya kami 4 orang Pak. Setelah itu ya mereka tertarik punya ayo ke rumah. Kebetulan orang tua saya merantau Pak, jadi yang tinggal di rumah itu cuma saya, jadi rumah itu kosan Pak, jadi enak mereka tinggal di sini. Jadi ya Mbak Sadaria ya. Betul, wah menarik nih, berarti meyakinkan apa namanya teman-temannya akhirnya bisa belajar ekspor, paham mengenai ekspor, dan tentunya akhirnya bisa ekspor. Saya tertarik yang disampaikan Pak Bupati itu tadi. Beliau kan sampaikan nih, kita ingin mencetak ada sadaria-sadaria lain tuh. Ada 10 aja beliau sampaikan, wah kabupatennya akan lebih maju nih. Ini Mbak Sadaria dengar seperti itu tuh bagaimana tuh kemarin perasaan Mbak Sadaria tuh? Bisa ada acara seperti itu dan langsung disampaikan masukan, petuah dari Pak Bupati secara langsung begitu, rasanya bagaimana tuh Mbak Sadaria? Rasanya bersyukur Pak, tapi di samping bersyukur itu adalah tanggung jawab besar untuk Sadaria. Yang pastinya ya Civico Commander harus terus jalan Pak, tidak hanya satu kali dua kali ekspor, tapi harus continue. Karena memang apalagi kan ini baik Pak, ini memang dampaknya bagus terlihat. Jadi kami kalaupun ada tantangan ya banyak Pak tantangan yang kami alami, tapi enggak untuk mengadu ke pemerintah ataupun ke itu enggak perlu Pak, karena basicnya kita kuat. Jadi niatnya kan kebaikan Pak, jadi pasti ada jalannya gitu Pak. Ya pasti ada tanggung jawab. Betul. Nah ini tuh Mbak Sadaria juga sampaikan banyak tantangan ternyata, tapi bisa diatasi. Nah kita pengen tahu tantangan yang lebih apa ya bahasanya, yang teratas itu seperti apa. Tapi kita mau lihat dulu ada beberapa pesan yang akan lewat berikut ini ya, Mbak Sadaria ya. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soal stabilisasi ini gunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix diaduk. Setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan. Setelah itu bisa dimanfaatkan.
Informasi lengkap hubungi 0877-200-6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Kertasshop. Keuntungan jadi mitra Kertasshop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas, standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Kertasshop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan. Agus Supriyatna. Haji Aliuddin. Haji Imam Taufik. Antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Kertasshop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk bersama saya tentunya Haris Agung Haris Setiawan, yang acara ini, podcast ini bisa disaksikan tentunya di YouTube kami Export Expert Indonesia, di YouTube TV Desa dan juga di aplikasi Export Expert Indonesia. Jadi aplikasi ini bisa di-download di Android dan kami sekarang sedang develop di iOS dan bisa nanti dibuka juga di website. Nah, karena ini bisa memberikan salah satu solusi, inspirasi, motivasi terkait ekspor yang tadi disampaikan oleh Mbak Sadaria, banyak tantangan-tantangan mengenai ekspor dan itu kita bisa menggalinya, kita bisa mencari jawabannya dari manapun juga. Salah satunya pun dengan mendengarkan, melihat podcast ini pun bisa memberikan inspirasi kepada kita, motivasi kepada kita bahwa ekspor itu ternyata bisa dilakukan semua orang, bisa dilakukan juga, atau ekspor itu bisa untuk semua produk, bahkan sapu lidi yang setiap hari kita gunakan pun ternyata bisa diekspor nih gitu. Jadi ini yang ingin kita coba angkat dan ternyata buktinya ada. Kita bicara pembuktian, kalau waktu kemarin tuh rame masalah pembuktian pesulap merah sama dukun, nah ini buktinya ada nih, sudah ekspor nih Mbak Sadaria. Saya pengen tahu lebih lanjut nih Mbak Sadaria, kita lanjut obrolan kita ya Mbak Sadaria ya. Ekspornya apa namanya tadi kemarin itu, kalau yang diberita tadi kan satu kontainer ya Mbak Sadaria ya, kemana itu, ke India kalau nggak salah? Ke India Pak. Oke, saat ini sudah ekspor berapa banyak Mbak Sadaria? Ini 75 Pak. 75 apa? 75 ton. 75 ton ya, itu berapa kontainer ya? 3 Pak, 3. Sudah 3 kontainer, semuanya sapu lidi? Semuanya sapu lidi Pak. Ke India semua? Ke India Pak. Oke, nah kenapa itu ke India? Apakah memang kebetulan berbincang dengan pembeli, karena sadar kan juga penasaran orangnya. Jadi saya tanya, ini sapu lidi dia apakan? Katanya untuk sapu terus dijadikan itu Pak, dupa. Karena mereka katanya agamanya Hindu, itu kalau tidak salah. Oke.
Oke. Gitu. Dan India kan memang salah satu negara yang penduduknya besar sekali nih. Bahkan nanti di beberapa tahun ke depan akan mengalahkan Cina, Mbak Sadari ya. Jadi itu memang potensi ekspor ke sana sangat besar. Tidak hanya produk ini tentunya, semua produk pun bisa kita sampai ke sana. Nah, di situ kan perlu kita pelajari nih. Tadi satu catatan saya, Mbak Sadariah pun juga mau belajar, dan belajar pun tadi juga mau investasi ya bahasanya ya. Cari kelas yang berbayar, dan itu akhirnya kan mendapatkan ilmu yang lebih. Mungkin Mbak Sadariah bisa sampaikan, karena sekarang gini, banyak sekali kelas-kelas terkait ekspor nih. Kami sangat senang lah seperti itu. Jadi kan ekspor itu semakin memasyarakat. Jadi kenapa, ini sebagai informasi juga Mbak Sadariah, podcast ini kita lakukan tiap minggu. Jadi tiap minggu saya mengundang expert di bidang ekspor, baik itu dari pemerintahan, perwakilan perdagangan di luar negeri, ada ITPC juga kami undang, dan juga pelakunya, motivasinya. Jadi malah hal-hal yang kecil, orang bilang malah sepele, remeh, itu akan sangat menarik nih. Kemarin dua episode yang lalu kita undang yang ekspor daun pisang, Mbak Sadariah. Nah, ini sekarang ekspor sapu lidi. Nanti nggak tahu nih ekspor yang lainnya bagaimana. Nah, ini motivasi seperti itu yang kita lakukan. Tapi mungkin Mbak Sadariah bisa kasih informasi. Kenapa kita harus belajar nih, terus memilih pembelajaran yang baik itu bagaimana, Mbak Sadariah? Ya, jadi kalau saya memang harus ikut kelas, Pak, atau ada gurunya kita. Jadi beda, Pak, orang yang belajar tanpa guru. Jadi walaupun kita bisa belajar, bisa tahu, tapi tidak akan secepat yang pertama, yang kedua tidak maksimal. Beda orang yang punya guru, Pak, yang punya yang diarahkan mungkin. Beda, Pak. Betul, betul. Dan pembelajaran itu bisa dari mana saja ya, Mbak Sadariah, sekarang ya. Dilakukan kan. Nah, yang dilakukan Mbak Sadariah ini belajar itu kemarin online atau secara offline ya, fisik ya, ketemu langsung ya? Saya belum pernah belajar fisik, Pak. Semuanya online, beberapa kelas. Oke, jadi semua yang dilakukan ini pembelajarannya secara online juga ya? Belum pernah bertemu secara fisik ya? Wah, luar biasa. Jadi ini salah satu kelebihan teknologi, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Saya belum pernah ketemu Mbak Sadariah secara fisik, tapi secara online kita bisa ketemu nih. Jarak kita jauh, tetapi informasi bisa kita sampaikan, dan yang jelas kita bisa termotivasi dengan kondisi yang saat ini nih, Mbak Sadariah. Nah, iya, Pak. Lanjut nih, Mbak Sadariah, pemasarannya Mbak Sadariah itu seperti apa? Apakah ya benar berarti melalui online juga ya? Terus sering ikut pameran nggak, Mbak Sadariah? Belum, Pak. Belum pernah. Belum pernah ikut pameran ya? Iya, Pak. Waduh. Mungkin bisa minta ke Pak Bupati juga nih. Minta tolong disupport ke pameran. Karena tiap tahun itu kan kita ada pameran juga namanya Trade Expo Indonesia ya, Mbak Sadariah ya? Iya, Pak. Nah, tiap tahun di Jakarta, biasanya dari Pemprov sama Pemkab itu ada pelaku yang diminta untuk mewakili daerahnya. Nah, itu mungkin bisa juga itu disampaikan. Tahun ini dilakukan secara hybrid. Dua tahun yang lalu karena pandemi online. Nah, sekarang hybrid. Jadi ada offline-nya, ada online-nya. Offline-nya di Jakarta. Itu Mbak Sadariah. Di akhir Oktober ini ya. Mungkin kalau nggak sempat bisa di tahun depan. Tapi dalam artian itu salah satu hal yang bisa untuk kita mendekatkan diri ke buyer. Begitu Mbak Sadariah. Oke, terus berarti apa saja nih yang dilakukan sampai dapat buyer nih, bisa diceritakan prosesnya berapa lama nih? Mungkin lebih di situ nih, karena kan tadi Mbak Sadariah sampaikan jauh ya dari perkotaan. Apakah ini menjadi suatu kendala buat Mbak Sadariah gitu? Terus menghadapinya bagaimana solusinya begitu? Iya, Pak. Jadi kalau untuk jadi kendala dari jauh dari perkotaan tidak, Pak. Apalagi kan sekarang online, Pak. Semua online. Berbicara dengan pembeli pun semua lewat online. Jadi pada saat itu kita sementara jual minuman, kita sudah itu, Pak. Sudah ikut kelas. Bagaimana caranya di beberapa website atau wadah untuk cari buyer itu kita lakukan, Pak, sesuai dengan arahan ilmu ekspor impor sesuai itu, Pak. Misal go forward gitu, Pak.
Terus untuk pengirimannya sendiri ada kendala nggak? Itu kan ini berapa jauh ya dari provinsi ya, Mbak Sadaria ya? Pulau Wali Mandar itu. Kalau dari sini Pulau Wali ke Makassar itu 6 jam, Pak. 6 jam. Portnya di mana? Di Makassar ya? Terus ke Surabaya? Iya. Ikut Makassar, Pak. Ikut Makassar, Makassar ke Surabaya. Mm-hmm. Tapi biasa kami itu selalu pakai Jakarta karena cepat dapat kontainernya, Pak. Oke. Terus perwardannya juga harganya masuk. Kalau kami mau coba di Surabaya kan lebih murah. Cuman forwarder untuk yang hindir ke India itu harganya kurang apa lebih mahal dari forwarder di Jakarta. Iya, iya. Nah, itu tahunya seperti itu kan dari pengalaman ya. Berarti mencoba-mencoba ya, karena kan dari sebelumnya kan berarti sama sekali enggak tahu ekspor ya, Mbak Sadaria ya. Awan, Pak. Iya, enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali. Nah, sekarang sudah bisa sampai ekspor sampai 3 kontainer, targetnya sampai berapa nih Mbak Sadaria? Harapannya ke depan? Ya, kalau sekarang kita usahakan Oktober ini 2 kontainer, Pak. Sudah satu kontainer lebih, sisa beberapa ton lagi sudah pecah 2 kontainer langsung. Itu berapa untuk yang berapa feet? 40 feet atau 20 feet? 40 feet, Pak. Oh, satu kontainer berarti isi berapa tuh? Satu kontainer 40. 25, Pak. 25 ya. Oke. Wah, menarik tuh. Besar juga tuh 2 kontainer 40 feet ke India juga, Mbak Sadaria? Iya, Pak, ke India juga. Bayarnya sama atau enggak? Beda, Pak. Nah, ini karakter bayar nih, ini kembali lagi menggali nih. Apakah ada triksnya dapetin bayar, Mbak Sadaria? Kalau saya selalu memposisikan saya sebagai pembeli, Pak. Jadi kalau berbicara dengan pembeli ya sebelum saya komunikasi lewat online, apalagi saya enggak terlalu lancar bahasa Inggris, Pak. Jadi paling 1-2 menit saya sudah arahkan ke WA untuk menghindari miskomunikasi dengan pembeli. Jadi pas chattingan di WA ya saya selalu memposisikan diri sebagai pembeli. Jadi rasanya sampai, Pak, apa yang kita inginkan dapat ke pembeli. Pembeli pun dapat ke kita. Gitu, Pak. Contohnya apa nih Mbak Sadira memposisikan selaku pembeli ini? Apakah bisa kan pembeli itu kan pengennya harganya murah, barangnya bagus. Apakah benar seperti itu tuh memposisikannya? Iya, Pak. Jadi biasanya saya tawarkan misalnya sekian dolar. Nah, mereka tawar, Pak. Nah, terus saya bilang kenapa ditawar? Nah, terus katanya gini terlalu mahal dan biaya belum lagi biaya ke India. Tapi saya bilang begini, Pak, iya, tapi saya kualitasnya bisa seperti ini, speknya seperti ini. Jadi, saling menegosiasi sampai dapat, Pak, solusinya dari kita dan solusinya dari mereka, Pak. Ya, begitu, Pak. Prosesnya lama nggak itu negosiasinya? Enggak, Pak. Enggak terlalu, Pak. Karena 1 minggu, itu. Komunikasi berapa bayar tuh sampai akhirnya dapat Mbak Sadaria? Kalau komunikasi di chat itu enggak sampai lama, Pak, 1 minggu enggak. Apalagi kemarin maksudnya kita ketika dapetin bayar ini, apakah sudah kontak ke ratusan bayar, puluhan bayar, atau cuma beberapa bayar terus tiba-tiba dapat nih? Sudah itu ratusan, Pak. Oh, berarti memang kita harus menawarkan itu ya bisa dibilang enggak kenal lelah kan ya Mbak Sadaria ya? Betul, Pak. harus tetap yakin saja itu pasti ada. Oke. Dan itu semuanya memang di India saja atau ada di negara lain untuk apa itu, Pak? Yang tadi bayarnya menawarkan India, Pak, tapi sementara untuk kontrak itu ada Cina. Oh, sudah ada Cina juga ya, sudah akan masuk ya. Nah, luar biasa nih, ini bahasa India sama bahasa Cina kan beda juga tuh. tapi yang paham kalau ekspor impor itu kan ada yang namanya kalau ya pembayaran utamanya kan incoterms-nya kan ya seperti apa ya. Kita pelajarin itu bahasa Inggris standar pun juga bisa kok. Paling utama tuh ya sama tadi Mbak Sadara bilang, kita berpikir selaku pembeli. Pembeli itu kan hitungannya sebenarnya cuma angka. Ya ini harga berapa udah ketahuan, enggak mungkin salah kalau angka itu. Itu menurut saya ya. Benar enggak itu ya Mbak Sadaria? Betul, Pak. Oke. Ada cerita menarik nggak dengan bayar nih? Iya, Pak.
kalau awal-awal kan timku yang satu orang itu teman nggak percaya kalau kita ada pembeli valid begitu yang betul-betul mau itu. Mereka kira kita akan ditipu. Tapi beda Pak, kan saya yang komunikasi dengan pembeli. Jadi tahu Pak, oh ini pasti valid karena dia mau DP. Karena kami jujur-jujuran Pak, kan mereka mau LC Pak, kan wajar juga mereka mau LC karena sama dengan kita takut ditipu, mereka pun begitu Pak. Jadi harus dimengerti, cuman ada pembahasan atau negosiasi yang memberikan solusi dari itu. Jadi kami awal-awalnya jujur-jujuran, kami tidak ada dana. Ini sapu lidi itu kami tidak ada gudang, barangnya pun belum ada. Jadi kami coba mencari meraut sendiri 1 kilo Pak, atau mungkin 2 ikat, baru kami fotokan video kirim ke pembeli itu. Jadi sebelumnya memang enggak di bidang sapu lidi juga ya Mbak Sadaria ya? Enggak Pak, cuman modal meyakinkan, percaya alhamdulillah. Yang penting tapi begitu Pak, tantangannya enggak dipikirkan sebelumnya. Tapi alhamdulillah karena kita mungkin yakin pasti Allah bantu. Jadi ya. Lanjut Pak, enggak menyerah. Kalau bilang menyerah ya bisa Pak, kita bisa pilih awal-awal karena sudah sakit sekali prosesnya. Ya, saya kembalikan uangnya mereka, DP ini. Yang penting kita enggak menipu, enggak mengambil uangnya. Tapi kami selalu yakin Pak, ini bisa, alhamdulillah ekspor perdana itu bisa Pak. Nah, ekspor perdana dan tadi Mbak Sadari sampaikan kan continue itu kan yang paling utama ya, jadi berkelanjutan ya, dan itu dibekali juga dengan ilmu tentunya. Tadi dibilang nggak punya modal, padahal modal yang paling besar itu sebetulnya bukan uang, ini kalau nggak salah nih, modal yang paling besar itu ilmu. Jadi ya, Pak, ya, ilmu. Lakukan Mbak Sadari ya dengan belajar dari manapun juga, terus akhirnya dapat ilmu itu dengan bisa dengan lebih mudah mendapatkan bayar dan lebih mudah juga mendapatkan kepercayaan orang, kan orang akhirnya percaya ya, bisa memberikan, nggak tahu nih karena nggak ada modal apakah pinjam dulu atau mungkin dititipin barang atau bagaimana Mbak Sadira bisa dapat satu kontainer tuh nilainya berapa tuh kalau boleh tahu, lebih dari 200 juta ya satu kontainer? Enggak Pak, lebih 100 juta kalau dulu itu kan cuma 100 jutaan cuman awal itu Pak, karena kami enggak terlalu tahu FOB, CNF. Kami sudah ada gambaran Pak. Cuman kalau untuk resiko dan tingkat beratnya di eksportir itu karena harus membayar biaya kapal dulu yang mahal, ya itu yang menjadi kesulitan kami awal-awal gitu Pak. Oke. Ya ini memang karena produknya kan sebetulnya nilainya kan enggak terlalu besar ya. Nilainya masalah kuantiti kan ya kalau untungnya mungkin 10-20% dikalikan jumlahnya kan juga besar juga gitu loh. Itu yang menjadi hal yang perlu kita pahamin kalau ekspor. Jadi kemarin sempat kita diskusi ekspor itu masalah harga itu memang harus kompetitif ya Mbak Sadaria ya. Jadi mungkin ini belum tentu kalau kita jualan di ekspor harga per pisisnya lebih tinggi, itu belum tentu. Tetapi yang bisa dipastikan ekspor itu pasti kuantitasnya besar, karena kan tadi Mbak Sadaria bilang untuk pengiriman aja kan mahal nih, orang nggak mungkin beli sedikit, karena kalau beli sedikit rugi di ongkos kirim kan ya Mbak Sadaria. Ya, betul. Nah ini pengen tahu juga nih Mbak Sadaria, tadi sampaikan ke India bantuan pemerintah mungkin, terus apa, kita kan ada perwakilan perdagangan nih, ada atase perdagangan dan ITPC. Di India itu ada di Chennai ITPC ya, terus di embasinya juga ada ya, di kedutaannya. Nah, Mbak Sadaria pernah komunikasi dengan mereka enggak nih? Iya Pak, biasanya kita ada itu calon-calon pembeli itu lewat ITPC. Kita zoom meeting untuk ya setidaknya ada pemahaman lebih detail, membantu mempertemukan yang. Karena yang di sisi satu TPC saya sangat terbantu Pak, karena mereka bahasa Inggris terus mentranslate ke bahasa Indonesia. TPC Chennai. TPC Chennai kenal dengan beliau? Iya, Bu yang ibu itu. Kalau TPC Chennai itu sudah pulang sekarang, penggantinya ada namanya Pak Nugroho, kepala TPC Chennai. Jadi beliau baru mau berangkat mungkin dalam
1-2 minggu inilah ke depan. Terus kalau atas perdagangannya namanya Pak Bona, itu masih bertugas di sana beliau. Dan mungkin sebagai informasi Mbak Sadiria mungkin juga belum paham ya. Saya juga nanti akan bertugas selaku atas perdagangan di Canberra, Australia Mbak Sadiria. Jadi siap-siap nanti, kalau memang nanti kan itu pasti di-riset dulu ya, cari pasar itu bagaimana, ada atau enggak produknya. Tadi saya yakin tidak hanya produk sapu lidi, nanti bisa di riset lagi lebih lanjut, ada enggak nih di suatu negara khusus, tadi ngomong Australia, silahkan di riset aja. Kalau memang ada di sana, ada potensi buyernya, komunikasi dengan buyer, nanti perlu dipertemukan lebih lanjut dengan buyer, kami siap support Mbak Sadaria. Karena saya tertarik yang disampaikan Pak Bupati tadi, ingin ada Sadaria-Sadaria yang lain. Nah, saya juga sempat baca juga di berita, Mbak Sadaria itu juga ada komunitas untuk belajar ekspor. Betul atau enggak ya? Itu ya Mbak Sadaria ya? Kalau komunitas, enggak Pak, kalau untuk jadi komunitas belum. Cuman, untuk membantu ekspor, bukan untuk komunitas yang belajar ekspor Pak, tapi lebih ke berpenghasilan dalam sapu lidi ini. Oke, bisa cerita lebih lanjut tuh bagaimana itu? Apakah berarti dari orang-orang setempat? Belajarnya bagaimana untuk meningkatkan kualitas atau bagaimana? Ya, jadi ini banyak yang 1000 teman-teman itu pemuda Pak mau belajar ekspor. Cuman kan kalau untuk langsung ekspor belum lagi modalnya. Nah, kami juga awal-awal mau ekspor itu ya pakai rentenir Pak, karena tidak ada yang percaya investor ya. Tidak ada yang percaya Pak yang perdana itu. Jadi lanjut ke komunitas eksporter modal otak itu bukan komunitas untuk belajar Pak, tapi lebih untuk yang pengangguran ini Pak, kita bisa tarik bertumbuh bareng masuk di komunitas eksporter modal otak untuk jualan sapu lidi Pak. Jadi kita sharing profit atau berapa hasilnya kita bagi di eksporter ini Pak. Eksporter modal otak. Namanya menarik tuh, eksporter modal otak. Modal otak ini kan benar nih tadi kan, berarti ilmu yang paling utama nih. Eksportir berarti kan dengan ilmu ya Mbak Daria ya. Ada berapa teman-teman yang bergabung di situ bareng-bareng saat ini? Kalau sekarang baru 75 Pak. 75 dari mana saja tuh? Kami target itu dari Palu, sementara ini Pak, Palu, Manado, Sulawesi Selatan, Kendari Pak. Karena posisinya harus memang ada yang dari beberapa wilayah untuk mengumpulkan sapu lidi Pak. Dan ini khusus sapu lidi saja ya? Sapu lidi saja Pak. Kalau untuk di komunitas itu Pak, tidak spesifik untuk diajarkan itu saja Pak. Karena mereka maunya itu mau ekspor. Jadi kita tidak batasi juga untuk sharing ke mereka atau mengajari. Cuman kita sarankan kalau mau lebih detail itu bisa ikut kelas-kelas. Karena kalau kami kan baru pemula Pak, jadi tidak untuk disarankan. Ya, begitu Pak. Oke, paling enggak kan bisa memberikan motivasi ya ke teman-teman itu semua ya, bahwa ini loh ke depan itu sebetulnya pangsa pasar kita tidak hanya di Polewali Mandar saja, tidak hanya di Sulawesi saja, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia nih, seluruh dunia itu ada 1 miliar orang lebih. Nah, itu kan potensi pasarnya luar biasa besar. Nah, kita harus bisa kompetisi dengan mereka. Caranya bagaimana ya? Ya tentu harus kita perkuat dengan ilmu ya. Tadi yang modal otak tadi luar biasa itu, Mbak Sadaria tuh. Itu iya, Pak. Di support tuh gitu loh. Lebih lanjut. Iya, Pak. Siap, nanti siap kita komunikasi lebih lanjut. Kalau memang ada yang bisa dibantu oleh saya secara pribadi ataupun secara institusi, kita siap support Mbak Sadaria. Tadi kan sudah sampaikan produknya tidak hanya, sebetulnya tidak hanya sapu lidi saja kan, awalnya kan macam-macam saja, tapi dengan ilmu yang sudah ada tadi, buktinya kan memang sapu lidi itu malah bukan utamanya, bukan di bidang itu. Jadi kan itu juga belajar juga Mbak Sadaria. Jadi nanti kalaupun memang ada inquiry di jenis produk lain, komoditi lain, saya yakin Mbak Sadaria bisa mengembangkannya juga, dan bisa menyesuaikan dengan permintaan buyer. Karena saya tadi yang menarik juga disampaikan Mbak Sadaria, selain memang kita harus paham ilmunya, otaknya kan di situ tuh, terus kita berpikiran selaku buyer. Nah, itu yang menurut saya paling utama, karena
ekspor impor perdagangan itu sama aja sebetulnya semuanya. Orang tuh pasti kalau ngomongin pembeli, ya kalau kita Mbak Sadaria sendirilah mau beli apa-apa pun pasti dilihat ini harganya bagaimana, kualitasnya bagaimana kan. Nah, ya, itu orangnya seperti apa gitu. Ya, betul. Tipikalnya sama, mau itu orang Indonesia, orang Kuala Limandar, orang India, orang Cina, semuanya sama. Semuanya pasti berpikiran seperti itu selaku buyer. Jadi dengan kita berpikiran selaku buyer, tentunya kita akan lebih mudah memahami buyer dan deal-nya atau pecah telurnya lebih cepat ya, Mbak Sadaria ya. Iya, Pak, alhamdulillah. Oke, menarik. Nah, ini mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ke depannya, tapi sementara ini saya rasa kita sudah mendapatkan apa yang bisa kita tarik dari Mbak Sadaria nih. Motivasinya cukup luar biasa, produknya pun yang bilang produk sepele pun ternyata bisa diekspor gitu. Nah, kita pengen mendengarkan closing statement-nya, kata penutup dari Mbak Sadaria dari untuk podcast ini nih, supaya memberi semangat kepada kita semua bahwa semuanya bisa ekspor, apapun produknya pun bisa kita ekspor apabila kita paham dan belajar. Mungkin Mbak Sadaria bisa sampaikan closing statement-nya. Ya, jadi sejauh ini ya teman-teman yang mau belajar ekspor itu banyak sekali, cuman hanya sedikit orang yang mampu untuk closing, Pak. Jadi artinya apa? Yang eksporter yang sudah pecah itu pasti tantangannya susah, Pak. Tantangannya susah tapi pasti ada solusinya, itu, Pak. Oke, jadi mungkin walaupun tantangannya susah pasti ada solusinya ya. Yang penting kita tetap semangat ya, berarti Mbak Sadaria ya. Betul. Dan terbukti dari Mbak Sadaria umur sekarang berapa? 22 tahun sudah berhasil ekspor dari daerah yang jauh, kalau bisa bilang jauh dari kota, jauh dari Jakarta. Itu bisa, apalagi dengan kita yang mungkin ini kembali lagi teman-teman di Jabodetabek umpamanya, saya yakin punya akses yang lebih luas, harusnya bisa lebih besar dibandingkan Mbak Sadaria. Dan saya titip nih kepada Mbak Sadaria, buat teman-teman yang di daerah, tetap diberi semangat untuk bisa berpikiran ekspor, orientasinya tetap berpikiran luar negeri, karena kalau kita tidak berorientasi ekspor, bahkan nanti 5-10 tahun lagi jualan di dalam negeri aja akan susah, Mbak Sadaria, karena kan kompetisinya akan semakin ketat di dunia ini. Oke, Mbak Sadaria, terima kasih atas waktunya. Kita akan terus berkomunikasi dengan Mbak Sadaria dan juga teman-teman di Polewali Mandar dan juga sekitarnya, supaya kita semua bisa berhasil sukses seperti Mbak Sadaria untuk membawa produk Indonesia semakin banyak ke luar negeri. Jadi tetap selalu belajar, ikuti podcast-podcast seperti ini, belajar ekspor seperti ini supaya kita mempunyai ilmu dan tentunya mempunyai modal otak seperti yang disampaikan Mbak Sadaria tadi. Ketemu lagi di Export Talk episode berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan salam ekspor.